gimana nih kulit gue bagus. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan informasi dan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana kita akhirnya bisa menyaksikan Lesti dan Bilar tampil bersama lagi di acara LIDA 2021. Namun ada hal yang cukup menarik di sini, yang mana Bambang Stampan kita Rizky Bilar dibuat sedikit jealous guys oleh Sonang Riau. Karena kenapa? Kok bisa Rizky Bilar dibuat jealous oleh salah satu kontestan di acara LIDA Top 70 besar grup 4 putih di malam hari ini? Karena Sonang Riau mampu membuat Dedek Lesti menangis saking harunya saat si Sonang membawakan lagu. Lihat Bang Bi yang begitu perhatian saat sang kekasih, wah, dibikin baper oleh Sonang Riau. Padahal ia mengungkapkan dia selalu mempersembahkan lagunya, menyanyikan demi kekasihnya, namun tak pernah yang namanya Lesti hingga menangis seperti yang dialami saat si Dedek Lesti dinyanyikan oleh Sonang Riau. Ya, nyanyian saat Sonang berkompetisi di acara LIDA 2021 di malam hari ini. Apalagi ya, Dedek Lesti juga sempat menyanyikan lagu Tuduhlah Aku Sepuas Hatimu, yang hal itu pun akhirnya membuat Rizky Bilar semakin baper. Namun hal tersebut tentunya tak dibawa sampai ke hati guys. Cuma tentunya kejelasan itu hal biasa dan lumrah, karena memang Lesti dan Bilar adalah pasangan couple cute yang lagi bucin-bucinnya. Apalagi Rizky Bilar yang selalu dibuat jealous oleh si Dedek saat menggoda kontestan ya. Gimana, seru kan guys ya? Ya seru banget. Tentunya hal itu adalah untuk memperindah suasana di malam hari ini, semakin menautkan rasa cinta di antara dua kekasih, dua sejoli ini yang lagi kasmaran. Penapeni di malam hari ini tentunya semakin memperindah suasana hati kita sekalian akan kebersamaan Lesti dan Bilar, yang tentunya membuat kita bahagia menyaksikan kebersamaan, kekuatan, serta kisah cinta mereka di malam hari ini yang membuat Bang Bi sedikit jelas. Walau hal itu dikemas dan karena ulah serta kejulitan host-host lainnya di acara LIDA malam ini, tetapi hal tersebut tentunya membuat kita semua pada seneng akan kebersamaan, kekompakan pada host dan juri di LIDA 2021 grup putih malam hari ini. Dan tentunya hal ini menjadikan malam hari ini begitu mempesona indah karena kebersamaan Lesti dan Bilar. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa juga komentar ya. Yuk, bye-bye.